Baik, dapat disampaikan update pukul 1 hari Selasa. Kita sudah mengolah data, ada 6 kecamatan yang terdampak, kemudian juga 23 desa, itu sekitar 1.123 rumah yang terendam banjir. Kemudian juga ada 3 rumah yang terkena longsor, kategori rusak sedang. Kemudian ada 2 infrastruktur jembatan yang rusak, dan 1 sekolah yang jebol karena longsor. Dapat disampaikan juga banjir yang terjadi pada semalam, Senin malam ini, menyebabkan sekitar 51 orang mengungsi, tepatnya di Kampung Barangbang.